Absolutely. As Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya membahas ulang lagi karena sebelumnya saya memposting bagaimana cara meregistrasi ulang kartu SIM Anda menggunakan web. Kali ini berbeda ya. Di sini saya menggunakan smartphone. Jadi bagaimana cara meregistrasi ulang kartu SIM Anda menggunakan smartphone yang Anda miliki. Gampang, pertama Anda klik menu icon pesan yang ada pada smartphone Anda. Selanjutnya di sini ada tombol tambah untuk membuat pesan baru. Kirimnya ke 4 kali. Kemudian di checklist. Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa langsung memasukkan formatnya. Formatnya seperti ini. Ulang huruf besar kecil tidak berpengaruh. Agar rapi saya menggunakan huruf besar semua. Ulang spasi nomor induk kependudukan NIK. Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan nomor induk kepegawai, nomor induk kependudukan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berumur 17 tahun ke atas, Bapak Ibu bisa melihat pada KTP Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika yang NIK ini, yang punya kartu SIM ini di bawah umur, misalkan 17 tahun ke bawah, bisa langsung dilihat di kartu keluarga Anda. Masukkan NIK-nya dengan NIK, selanjutnya disusul dengan pagar, kemudian tanpa spasi lagi masukkan nomor kartu kepala keluarga yang ada pada kartu keluarga paling atas. Nomor kartu kepala keluarga, kartu kepala keluarga, kemudian tambah lagi pagar. Saya ulangi lagi, ulang spasi, jangan lupa di spasi, nomor induk kependudukan, tanpa spasi langsung pagar, kemudian nomor kartu kepala keluarga tanpa spasi langsung pagar, selanjutnya kirim. Jika sudah mengirim, maka dari Telkomsel akan ada pesan feedback, ada pesan kembali, yaitu dengan muncul pesan selamat, proses registrasi ulang kartu prabayar Anda telah berhasil dengan nama yang Anda masukkan NIK-nya tadi. Saya di sini contoh, misalkan ini Suryani ya. Ini sudah berhasil mendaftar ulang. Cukup begitu saja untuk tutorial ini. Semoga berhasil. Jangan lupa di subscribe video saya, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.